parah banget ya, parah banget. Iya kak, bentar aku jawab dulu ya. Okay, ya lu gak sabar, udah cepetan aja jawab. Tuh lama banget sih, mesti nunggu-nungguin orang. Soalnya, kayak gini. Sabar, tuh, jadi pokoknya jawaban aku, maaf banget kak, maaf banget dari hati aku. Aku gak bisa buat nerima kakak, karena ada kasonya yang udah seneng banget sama kakak dari awal. Karena ada yang gue udah sampai salah paham. Gara-gara aku emang sama sekali gak ada rasa dari awal sama Kak Aldo, tapi maaf banget kak. Dan untuk Kak Rehan, jujur aku emang nyaman banget sama Kak Rehan untuk saat ini. Jadi, udah gue udah ya, lo udah cukup sama baik lo, gue mau balik aja. Eh kak, maksudnya. Oh, ya. Kak, dengerin dulu. Kakak dengerin dulu, aku gak milih siapa-siapa. Aku tetap milih kakak, karena kakak kakak aku. Aku gak milih mereka berdua. Mereka gak penting, kakak yang penting buat aku. Maafin aku ya. Ya, udah jangan marah-marah lagi kak. Aku pulang deh, kerja aku pulang sekarang. Cuma jangan marah-marah lagi. Udah. Sekarang ibaratnya ya gimana Mi ya? Merana. Sambung. Lanjut. Tuh si Aldo tuh. Ya. Boleh merana. Aduh, ya udah, soalnya juga jangan lo juga sebenarnya enggak perlu marah. Ya berarti hak setiap orang untuk mencintai seseorang dan lo tidak bisa memaksakan seseorang untuk bisa menyukai lo juga. Iya. Udahlah, sekarang Rehan sama Aldo jangan berkecil hati. Ya. Aldo. Bisa ikut lagi tahun depan ya? Iya. Aldo, Kak Rehan. Jawaban aku cuma aku minta maaf ya. Iya. Aku minta maaf banget. Karena yang paling penting buat aku saat ini adalah kakak aku sendiri. Nah, maafin aku ya. Ya udah, berbesar hati dan mohon maaf kalian juga tidak lolos ke Jakarta. Emang apa? Audisi ya. Tapi suara kalian bagus-bagus. Bagus-bagus. Mungkin nanti bisa di acara rumah Uya mencari bakat ya. Oke. Kalau gitu sampai ketemu lagi di rumah Uya.